losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Toyota kabarnya meluncurkan mobil baru yang akan menjadi lawan berat Brio. Dan bahkan kabarnya lebih murah dari Brio. Waduh, gile bener nih. Meski begitu, mobil Toyota ini juga tak kalah menawan. Bagaimana dengan spesifikasi mobil satu ini? Penasaran kan? Apa yang akan kami bahas? Ikutin terus ulasan kami, Jur. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Begini ceritanya, jika di Indonesia ada Toyota Agya yang menjadi saingan dari Honda Brio, namun sebenarnya Agya masih memiliki saudara yang tak kalah menarik nih. Saudara dari Agya tersebut adalah Toyota Aygo X-Jur. Dari namanya saja, kedua mobil ini sudah terdengar cukup mirip. Aygo Agya, Aygo Agya, iya gitulah. Toyota Aygo X berada di sektor city car, keluaran terbaru. Mobil ini dibangun di atas platform yang juga menopang Toyota Yaris Cross. Aygo X jatinya merupakan produk hasil dari produksi gabungan antara pabrikan Toyota dan juga PSA yang memiliki nama kemitraan Toyota Citroen Pissut Automobile. Huidi. Nah, maka dari itu, penampilan Aygo X ini jauh lebih menawan. Semenawan apa penampilannya? Capcus. Kita ulas mulai dari eksteriornya dulu. Dari segi tampilannya, Aygo X 2022 ini tampak sporty dan mirip dengan Agya. Salah satu hal unik yang ada di Aygo X ini adalah memiliki 5 pintu aktif. Tentunya, Toyota memberikan desain menarik melalui pemilihan kombinasi warna yang membuatnya jauh lebih tampan. Meski masuk ke dalamnya, nuansa city car lebih terasa. Tetapi, Toyota Aygo X ini memiliki bentuk yang mirip dengan crossover. Itu karena tampilan eksteriornya yang tampak berotot dengan lekukan melebar serta garis atas terjepit. Mobil ini juga memiliki bentuk huruf C strip LED. Toyota menggabungkan grill bawah yang jauh lebih besar dan juga dua ventilasi udara samping pada bagian bumpernya. Kehadiran lampu kabut LED juga membuat penampilan Toyota Aygo X 2022 menjadi terlihat semakin gagah. Satu hal yang tak kalah menarik dari mobil ini adalah atas kabinnya yang dapat terbuka, bukan tak bertujuan. Pihak Toyota mendesain ini bertujuan untuk menciptakan semacam similar crossover semi Sabiro, tapi dengan harga terjangkau. Pembaruan yang juga sangat mengubah tampilan dari Aygo X adalah penggunaan velg berukuran 18 inci. Kehadiran velg di bagian belakang ini terlihat lebih revolusioner, Jur. Gimana tampilan mobil ini? Kece kan? Brio bisa digeser nih, Jur, jika mobil ini masuk tanah air. Beralih ke bagian interiornya. Sisi dashboard mobil ini memiliki corak elips, terutama pada bingkai head unit berukuran 9 inci. Adapun warna interiornya akan berbeda tergantung dengan pilihan. Gaya interior Toyota Aygo X menerima ubahan gaya yang lebih stylish, menyasar segmen demografi yang lebih muda. Dilengkapi sentuhan warna yang serasi dengan eksteriornya. Kursi pengemudinya juga lebih tinggi 55 mm dibandingkan model sebelumnya, serta menawarkan peningkatan visibilitas ketika berkendara. Wow! Terdapat juga sistem hiburan di dalam kabinnya yang berfokus pada layar sentuh 9 inci yang terintegrasi dengan Toyota Smart Connect serta konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Fitur lainnya termasuk kemudi palang 3 dengan tombol multifungsi, ambient light, pengisian dianir kabel, dan sistem audio 4 speaker dari JBL dengan amplifier 300 watt dan subwoofer 200 mm di bagasi belakang. Jadi,
udah dapat paket jedag-jeduk nih Jur. Gokil. Dari segmen keamanan, semua varian Aygo X hadir dengan standar Toyota Safety Sense yang menggabungkan sensor kamera dan radar gelombang milimeter. Mobil ini juga mendapatkan sistem ADAS yang mencakup pre-collision system with vehicle detection, day and night pedestrian detection, intelligent adaptive cruise control, lane trace assist, dan emergency steering assist. Udah lengkap bener dah pokoknya. Jika menengok bekalan dapur pacunya, Toyota Aygo X menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc 3 silinder berkode 1KRFE. Mesin tersebut menjanjikan tenaga hingga 74 PS dan juga torsi mencapai 93 Nm. Hanya saja, untuk versi Eropanya, mobil ini menggunakan transmisi CVT yang membuat kode mesinnya menjadi FE, bukan lagi DE atau VE. LCGC tapi bukan LCGC. Waduh, gimana tuh? Menariknya, harga yang ditawarkan juga bukan harga LCGC, Jur. Di Eropa, mobil Toyota ini dibanderol dengan harga sekitar 200 ribu pound sterling atau setara dengan 240 jutaan rupiah. Apabila Toyota Aygo X ini masuk Indonesia, kemungkinan harganya akan lebih murah dari city car Honda Brio. Bisa jadi sih. Gimana nih, perang mobil kecil di tanah air makin lengkap jika Aygo X ini resmi rilis di pasar tanah air, Jur. Daya tarik konsumen semakin kuat. Line up yang ditawarkan semakin kesini semakin menggiurkan. Semoga kalian bisa memilikinya. Salah satunya ya Aygo X ini, ya enggak? Itu dia Jur, informasi otomotif terbaru yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next video, sampai jumpa.